Sungai Rayap terletak di Desa Panton Rai UI, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Wisata ini dikenal juga dengan wisata air terjun Rayap. Objek wisata Sungai Rayap ini terletak dekat atau bersebelahan dengan lokasi air terjun Belangkolam Aceh. Suasana di sini sangat sejuk dengan adanya pegunungan yang hijau dan menikmati air sungai atau air terjun yang terlihat seperti merayap. Untuk Anda pengunjung yang ingin mengunjungi tempat wisata ini, Anda harus melewati berbagai rintangan seperti menuruni tanjakan dengan jalan setapak, air terjun Rayap memiliki tinggi sekitar 2,5 meter yang di mana masih banyak burung-burung berkicau di area sungai ini. Masyarakat Kabupaten Biren, Provinsi Aceh juga sering mengunjungi wisata Sungai Rayap ini. Air di sungai ini sangatlah jernih dan dingin yang menjadikannya sebuah surga wisata yang tersembunyi di Aceh Utara. Masyarakat setempat menganggap Sungai Rayap sebagai air terjun karena air yang mengalir tidak rata memecah baru setinggi 1,5 meter. Di tempat ini masih banyak pohon-pohon yang hijau yang memanjakan pemandangan Anda saat berada di sini. Sungai Rayap ini adalah salah satu wisata terbaru yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Utara. Pengunjung juga dapat bersantai di bawah pohon yang berada di Sungai Rayap ini. Destinasi wisata ini sangatlah populer dan menjadi salah satu tempat terfavorit bagi warga setempat. Sungai Rayap tergolong sungai panjang yang mengalir lewat bongkahan bebatuan. Banyak pengunjung melakukan aktivitas berenang dan mandi di hamparan area sungai yang terbilang cukup luas. Warga sempat juga memisahkan tempat mandi yang enak untuk pengunjung agar tidak terjadi hal-hal atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Wisata air terjun Rayap ini masih dikelola secara tradisional oleh pemuda setempat karena belum adanya dukungan dari pemerintah Aceh. Banyak karyawan dan pengunjung yang melakukan aktivitas makan-makan dengan membakar ikan dan ayam di area Sungai Rayap. Bukan hanya orang dewasa yang menjadikan liburannya ke sungai ini, namun anak-anak pun banyak mengunjungi tempat ini. Pengunjung bukan berasal dari daerah Kuta Makmur saja, namun banyak pelancong atau wisatawan daerah lain yang menghabiskan liburannya ke sini bersama keluarga tercinta. Liburan tahun baru Anda akan terasa menyenangkan jika berkunjung ke sini.